Soalan pertama, apa hukumnya jika saya pakai barangan keluarga saya tanpa izin? Contohnya saya pakai baju adik saya atau kasut ayah tanpa izin tapi saya tidak mengambil terus, adakah berdosa? Jawabnya, tiap-tiap kita ada hak atas barangnya. Neh. Ha. Maknanya tak boleh buat ikut suka. Neh. Ha. Kawan-kawan pun gitu juga. Bila kita rapat dengan dia, bukan makna kita boleh guna suka hati. Nah, tetapi apabila adik-beradik kita ni, kita tahu dah hak kita pinjam, memang dia tak marah, tak berdosa. Gitu juga dengan jiran-jiran. Kita nak ambil cakur, nak cakur sikit. Nampak nak terbalik dia. Dah membanyak pokok petik kita. Kalau lepas-lepas, dah ambil, dah kabur pun memang dia tak marah, suka sangat kalau kita pinjam. Maka pada hari itu tak wajib minta izin. Nampak? Maka gitu jugalah. Tu jerang ulama kata. Dah kalau adik-beradik, gitu juga. Tapi kalau adik-beradik, kita kalau kita ambil baju dia, dia marah, wajib kena minta izin. Faham? Ha. Kerana dalam bab guna duit anak pun, ayah wajib ganti, mak wajib ganti, bermakna ada hak. Faham? Ha.